cinta dan cantik. Cinta dan cantik itu, kalau ada anak muda mengatakan aku mencintaimu, oh my dear, tak kulihat wajahmu, bohong, pret. Mana ada orang cinta gak ngelihat wajah? Makanya dalam Islam diajarkan sebelum menikah itu pandanglah dua. Yang pertama wajah, yang kedua telapak tangan. Supaya apa? Makin membuat engkau bersemangat untuk menikah. Alhamdulillah Pak Ustaz, aku sudah lihat dia dari jauh. Bagaimana? Cantik. Setelah dari dekat, gak jadilah Pak Ustaz. Makanya lihat tapak tangannya. Kenapa tapak tangannya dilihat? Kalau kasar berarti dia budak hamba sahaya. Kau siap gak punya istri budak? Aku siap Pak Ustaz, asal jangan laki-laki aja lah. Mantap, jangan ada dusta. Makanya sebelum menikah itu mesti jelas. Tapi yang paling penting adalah cantik batinnya, cantik.